Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya buat kalian semuanya ya? Oke, untuk agenda kali ini kita lanjut lagi buat project Twin Hulu Solo Skiff. Sementara masih lanjut di bagian lambungnya. Jadi rencana mau bikin ini dulu, lambung. Dua lambung ini saya itu, terus nanti baru dicet di gereji pinggirannya. Sementara saya masih progres buat pengeliman dulu ini teman-teman. Sudah sebagian selesai. Nah kalau ini sudah selesai baru lanjut di dindingnya ya. Saya pakai penyambung sekatnya itu saya pakai lem Alteco atau lem Korea. Saya setiap ininya saya pakai kapas, jadi merekatnya agak kenceng. Kenapa pakai lem Alteco? Lebih simple, lebih cepat juga buat bentuknya teman-teman, daripada pakai lem apa gitu agak kelamaan. Terus lumayan kenceng juga, saya sudah bentuk kayak gini. Oke, kita masih lanjut buat PR-nya di depan sini. Lambung depannya belum. Jadi kalau lambung depannya sudah selesai, baru dindingnya. Kalau sudah selesai dinding, udah. Nanti saya bentuk untuk atasnya, deck-nya. Kalau sudah selesai deck, baru persiapan buat presinan, seperti itu teman-teman.
sudah mau sampai selesai ini untuk pembentukan perahu twin boat skiff. Tinggal satu sentuhan lagi yang sebelah sana, bawahnya belum, tinggal dua ini aja. Kalau ini sudah, kita tunggu peresinan aja teman-teman, seperti itu. Nah, nanti kalau setelah resin selesai, baru kita akan coba di deck-nya, penutupnya ini. Setelah semuanya, nanti saya mau coba bikin untuk dudukan mesin ini ya teman-teman, mesin perahu, jadi biar agak kuat, karena ini masih terlalu tipis. Jadi nanti saya mungkin tambahin plywood atau kayu nanti. Oke, seperti itu. Saya akan coba lanjut lagi buat bikin penutupnya ini dulu ya. Oke kawan, ini sudah sebagian tadi sudah kita bikin di sini. Itu sudah selesai, tinggal satu lagi. Tetap jadinya seperti ini. Kita bikin kecilan aja, karena buat single fishing. Mantap. Oke, kita lanjut. Oke kawan, akhirnya sudah selesai untuk pembuatan perahu dua lambung ini sampai malam ini. Itu sudah selesaikan bagian lambung sebelah sana dan sini, sudah sip semuanya. Tinggal peresinan aja ini teman-teman. Mungkin saya akan coba tambahin papan dulu nanti yang bagian belakang sana, biar agak tebel. Jadi biar ini apa, ngerekat pas waktu dibawa pakai mesin ya. Kita review dulu. Nah, ini yang kita sudah selesaikan, lambung sini sama lambung sana sudah tertutup semua. Mantap. Nah, ini aja yang kurang ini. Rencana saya mau tambahin lagi papan agak tebel sedikit, seperti yang lalu itu. Saya pakai papan yang agak tebel buat pondasi belakang, jadi nanti dikasih ke sana juga, terus agak tinggi sedikit biar buat dudukan mesin, seperti itu. Terus untuk belakang nanti saya akan coba tambahin beberapa senti ya, biar lebih cantik lagi. Jadi sininya nanti aku tambahin lagi sama sebelah sana. Oke, ini tinggal peresinan aja. Mungkin tunggu pembelian resin sama matnya itu. Sip. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya, teman-teman. Oke. Mantap. Semoga jadi dengan banyak amis nanti di laut. Alhamdulillah.